Selamat berjumpa dalam serial Inspirasi Sukses. Saya saat ini berada di Sendawar, Kutai Barat, untuk menggali kisah inspirasi dari wilayah ini. Setelah mendarat di airport Balikpapan, saya melanjutkan perjalanan ke Kutai yang merupakan salah satu kabupaten terkaya di Kalimantan dan berkembang luar biasa. Saya pernah ke sini tahun 1980-an dan seperti desa kecil saja, bahkan kesananya pun cukup susah karena dari Balikpapan naik mobil 6-7 jam baru sampai Kota Bangun, lalu naik kapal kayu, sore-sore dari Kota Bangun menjelang subuh baru sampai ke Kutai. Sekarang perubahannya luar biasa, telah berdiri di wilayah ini misalnya komplek perkantoran bupati, ada juga komplek perkantoran DPRD, belum lagi gedung serbaguna dan juga taman budaya yang megah dengan arsitektur yang tetap mempertahankan ciri-ciri budaya arsitek khas Kalimantan. Kabupaten ini memiliki aneka tambang dan yang paling utama adalah tambang batu bara. Dulu di wilayah Kutai ini ada tambang emas yang namanya PT Kem gitu ya. Tapi sekarang emasnya sudah habis. Kenapa habis digali? Tapi sebenarnya ada tambang yang tidak ada habis-habisnya kalau digali, yaitu yang namanya tambang emas budaya. Karena itu seharusnya kita menggali dan melestarikan budaya. Budaya, kesenian, adat itu makin digali, makin menarik. Nggak ada habis-habisnya untuk digali dan bisa menjadi sumber income daerah karena akan menjadi pariwisata yang unik. Apalagi Kalimantan ini sebenarnya ada hal-hal yang luar biasa yang tidak ada di dunia yang lain. Seperti misalnya untuk konservasi orang hutan. Belum alamnya dengan air terjunnya yang luar biasa, ada lagi danau yang mencapai lebih dari 20 ribu hektar. Itu menjadikan Kalimantan ini sebenarnya lumbung ikan yang tidak ada habis-habisnya. Karena itu mari kita menggali budaya, karakter bangsa, seni yang akan menjadi tambang pariwisata yang tidak pernah ada habisnya. Budaya apa yang perlu kita gali untuk membangun pariwisata? Maka selain membangun gedung-gedung adat yang megah seperti ini, mengembangkan tari-tarian, maka yang terlebih penting adalah membangun masyarakatnya untuk memiliki adat budaya yang dulu di Indonesia itu dikenal, yaitu budaya ramah tamah, santun. Pergilah ke negara-negara seperti Swiss, Singapura, atau nggak usah jauh-jauh, Bali, yang berhasil mengembangkan pariwisata dengan luar biasa. Maka kita di sana bisa foto-foto, video, orang tersenyum, ramah, orang merasa nyaman. Tapi saya harus jujur bahwa di beberapa kota di Indonesia, kalau saya datang, lalu foto, video begini, itu preman datang, satpam datang, nanyain izinnya mana. Nah, masuk mau foto, mau video, ada izinnya, lalu berantem, akhirnya tujuannya hanya minta duit. Nah, kalau turis, baik itu luar negeri, dalam negeri, diperlakukan, harus berhadapan dengan para preman, maka sehebat apapun bentuk fisik bangunan pariwisata, maka itu tidak akan membuat negara itu maju. Karena itu mari kita menggali tambang yang tidak ada habis-habisnya, yaitu tambang budaya, tambang adat, dan terlebih lagi karakter-karakter, nilai-nilai kehidupan, attitude, moral, sikap, perilaku yang memang sebenarnya sudah dihidupi oleh leluhur nenek moyang bangsa kita. Itulah yang perlu digali dan dikembangkan. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Sendawar, ibu kota Kutai Barat di pedalaman Kalimantan. Salam dahsyat, luar biasa.